Mulai muncul. Ade. Apa bang? Kayu randu dibikin peti. Cakep. Abang rindu setengah mati. Tukang kayu jalan kaki. Cakep. Emang gak takut sama bini? Kalau nak cari suami ni, cari suami yang kurang giginya. Kenapa pula? Kenapa? Sebab suami yang kurang gigi ni, dia takkan berani punya nak senyum kat perempuan lain. Aku suami sehat, tubuhku kuat, karena istriku rajin dan cermat. Setiap malam hari, aku diberi ASI, minuman bergizi, susu anti basi. Terima kasih istriku. Cover boy lagi gombaleng cewek. Hai cantik, bapak kamu petani ya? Enggak. Bapak kamu tukang bakso ya? Bukan. Bapak kamu tukang ojek ya? Hei mas, aku anak yatim. Kalau mau ribut, ngomong. Dek, nanti malam kita gas ya. Maaf, Pak, tanggal merah. Tanggal merah? Iya, sementara abang pakai tangan aja dulu. Bang, aku rugi. Rugi kenapa? Aku bayarnya kelebihan. Sudah itu, orangnya gak mau kembalikan uangku. Kurang ajar. Licik sekali dia. Dia malah tertawain aku, bang. Aku sudah rugi. Ditertawain lagi. Ayo, kita cari dia. Kita argumen hukum dengan dia. Dia sudah melanggar pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Tapi bang, tenang, abangmu ini kuliah jurusan hukum 2 tahun tapi gak lulus. Sekarang ceritakan kronologis kejadiannya. Tadi aku masuk WC umum. Di sana tertera buang air kecil 2.000, buang air besar 10.000. Aku bayar 10.000 bang. Pas di dalam, aku cuma kentut doang. Kan rugi aku. Ini parah ini. Maju. Dek, kata-katanya dong hari ini. Abangnya ngelek, tapi nggak ngemis. Mulai. Bang, malam Jumat, pantun dong. Oh no. Ada tahu, rasanya pahit. Terus dimakan angsa. Hah? Udah tahu ada sempit. Ya dipaksa. Koslet. Hai pesek. Hai mancung. Cewek pesek biasanya gampang dibohongin. Cowok mancung biasanya suka berbohong. Bang, tadi aku lihat di rumahmu banyak cewek ya? Ayo dimana? Iya. Wah, hebat si abang. Ceweknya pada datang. Banyak lagi. Mereka bukan cewek abang. Terus siapa bang? Mereka teman-teman adikku. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala.
walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya tiga. Satu single, satu janda. Itu sehat atas bawah. Hei, kamu kenapa kok kayak orang ketakutan? Ada orang gila bang, gak pakai baju. Di mana? Tuh, di sana. Cowok apa cewek orang gilanya? Cowok bang, dia melihat aku, ikan lelenya hidup. Balik dulu bos. Oh, oke, okay. Hati-hati bos. Hahaha, kenapa sih cowok-cowok kau lagi ngumpul? Suka manggil bos, bos, bos. Padahal dua-duanya nggak punya duit. Daripada cewek, kalau ketemu temannya, ih, kamu cantik banget. Enggak lah, kamu lebih cantik. Enggak say, kamu lebih cantik. Pret. Padahal. Padahal apa? Padahal dua-duanya. Dua-duanya apa? Woi penonton, padahal dua-duanya apa? Dua-duanya jelek. Jelek. Dek, ntar malam jalan yuk. Gak diizinin om. Sama siapa? Suami. No. Dek. Apa? Charlesku bangun. Charles? Siapa? Tuh. Oh, cari selang aja. Kok cari selang? Selang tangan. Wow. Apa bedanya dukun sama aku? Kalau dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, kalau aku bisa membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Kita heran sama cewek-cewek sekarang ini. Masih kecil ingusan bau kencur sudah pacaran. Keluar sore pulang subuh, dibawa cowoknya kemana-mana ikut mau, dibungkus juga mau. Giliran kalau sudah hamil mulai, dia jadi korban, cowoknya jadi pelaku. Lapor ke orang tua katanya si cowok ini pemaksaan, melakukan tindakan asusila. Pas belum hamil katanya ini pergaulan anak remaja. Giliran sudah bunting katanya ini anak di bawah umur. Semua cowok yang salah. Hei, ikan lele sekalipun di kolam air keruh kalau umpan lewat dia tangkap. Hei, itu perempuan juga punya otak, pakai. Makan aja terus. Sudah bulat tuh. Hah, mulut tuh emang buat makan, bukan buat omongin orang. Besti, mau gak? Kerjanya cuma rebahan, tapi uangnya banyak. Ya mau. Sama, aku juga mau. Aduh, gatel. Bang, tahu nggak sila kelima dari Pancasila? Tahu dong. Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di TikTok juga ada bang. Ada gimana? Yang cowok tertipu filter, yang cewek tertipu rayon gombal. Ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat TikTok. Huhuy, berat badanku sekarang sudah turun. Turun apanya? Masih tetap gitu? Enak aja, sudah turun banyak kau. Masa sih? Ya, biasanya berat badanku 70-an kilo. Semalam aku timbang dalam mimpi,
Beratku cuma 45 kilo. Bang, menurutmu wanita lebih konsisten atau laki-laki? Tentu laki-laki dong, lebih konsisten. Buktinya apa? Kalian wanita, kalau lagi muda, umur 20 tahunan, kalian pilih laki-laki yang bagaimana? Tentu kami pilih laki-laki yang ganteng. Kalau kalian umur 30 tahun? Kami pilih laki-laki yang mapan. Kalau kalian umur 40 tahun? Kami pilih laki-laki yang setia. Kalau kalian umur 50 tahunan? Kami pilih laki-laki yang apa adanya. Yang penting dia punya pekerjaan. Tuh kan? Kalian wanita tidak konsisten. Kamu waktu muda, umur 20 tahun, pilih wanita yang bagaimana? Yang muda dan cantik. Kalau kamu umur 40 tahunan? Yang muda dan cantik. Kalau kamu umur 50 tahun ke atas? Kami laki-laki, dari muda sampai tua, selalu konsisten. Kami suka wanita muda dan cantik. Dek, kamu lagi minum apa? Teh tawar. Rasanya? Tawar. Coba minumnya sambil lihat aku. Pasti jawabnya, loh, kok rasa teh tawarnya jadi manis? Loh, kok rasa teh tawarnya sekarang jadi pahit? Pingin muntah aku? Weh. Tua di umur, muda di filter. Itulah orang-orang zaman sekarang. Contohnya yang lagi nonton. Eh, Dek, suamimu bilang kalau kamu itu boros. Sering ngabisin duit suami, katanya. Apa? Bilang aku boros? Asal kamu tahu ya, Bang. Kalau dibilang ngabisin duit suami, ya wajar. Namanya juga istrinya. Yang gak wajar itu, kalau ngabisin duit suami orang. Itu namanya pelakor, goblok. Hai abang. Masih ingat gak sih sama aku? Masih dong, Dek. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok gemoy banget gitu? Iya nih, Bang. Maklum. Pasti suami kamu royal ya? Hah? Enggak juga, Bang. Terus? Ya, karena KB-nya yang handal, Bang. Dicuci dulu atau langsung aja? Cuci dulu. Cuci dulu. Suka cepat-cepat atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Sukanya kamu yang pegang kendali atau kamu tinggal ikut aja? Pegang kendali. Pakai pengaman atau polos? Polos. Tenang, tenang. Bang, sebenarnya nama asli abang siapa sih? Nama asli abang sebenarnya panjang, Dek. Iya, siapa? Sebutin. W. Taufik WWWW. Panggilannya Taufik. Terus, kepanjangannya apa? Kalau kepanjangannya, panjang banget. Ya nggak apa-apa, sebutin aja. Biar teman-teman abang pada tahu nama kepanjangan nah, abang tuh apa. Kalau pengen tahu, nama asli abang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar, bubar, bubar. Nasar somplak. Jadi orang itu sederhana aja. Karena yang banyak gaya itu biasanya banyak utang dan banyak cicilannya.
Kudang mana tuan? Yang lagi deket sama janda, siap-siap. Siap-siap kenapa emang? Janda itu kalau lagi jatuh cinta, melebihi Metro Mini. Maksudnya? Ugal-ugalan. Guys, awakku gemeter nredeg kabeh. Tak kira jatuh cinta, ternyata jatuh tempo. Ini parahnya. Tenang. Ada tes kecepatan otak berpikir abang ya? Oh, silakan. Persamaan kata masuk. Ke dalam. Naik. Ke atas. Turun. Ke bawah. Keluar. Enak deh. Mas, permisi, mau tanya. Kalau obat pusing yang ini, apa yang ini? Kayak bukan dua-duanya, Mbak. Yang ini obat kuat, yang ini obat mentret. Cewek kalau lihat cowok pakai mobil bagus, matanya langsung jelalatan. Apalagi cowok, dia cewek mulus sedikit aja, matanya langsung melotot. Itu pasti kelakuan kamu. Sorry ya, aku gak kayak gitu. Itu pasti kelakuan kamu. Sorry, aku gak kayak gitu juga. Kalau bukan kita, terus kelakuan siapa dong? Oh, itu pasti kelakuan yang lagi nonton. Gel, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kok kamu gitu sih, Gel? Aku kan belum selesai ngomong. Ya udah, cepatan ngomong. Tahu nggak, Gel? Semalam aku tidak bisa tidur. Terserah kamu, mau tidur atau tidak bisa tidur, napa lapornya ke saya? Lapor ke Pak RT sana. Tak apa, stop pasang muka jelek kamu. Pengen muntah saya melihatnya. Suamiku udah seminggu ada di rumah. Asik dong kalau ada di rumah. Asik sih asik, tapi sawahku bubar. Bubar kenapa? Dipajak terus. Bandel boleh, murahan jangan. Sayang. Hah? Kamu bisa nggak bersikap lemah lembut seperti cewek lain? Emang cewek lain kayak gimana? Tadi di lift aku ketemu satu pasangan suami istri. Istrinya itu ngomong begini ke suaminya. Sayang, nanti malam kita nonton yuk. Hah, aku juga bisa. Emang iya kamu bisa? Sayang, malam ini kamu yang masak ya. Sayang, malam ini kamu yang nyuci piring ya. Sayang, habis nyuci piring kamu ngepel ya. Pokoknya sampai tahun 2250 gak payu rabi, tak beleh manuk iki. Lah, kenapa mas? Apa? Diopeni mulai cilik sampai tuwek, nguyah-nguyuh tok ae penggaweane. Kayak paralon mas. Lah kok iso mbak? Kaku tapi gaya dalen banyu tok. Waktu dulu saya paling takut disuntik. Terus kalau sekarang? Sekarang pengennya disuntik tiap malam. Dek,
Kau udah nikah? Belum, Bang. Jangan pernah nikah sama orang Telkom ya, Dek. Loh, kenapa, Bang? Karena tiap 3 menit putus. Apalagi nikah sama dokter gigi. Emang dokter gigi kenapa, Bang? Dokter gigi itu habis digoyang langsung dicabut. Terus sama siapa dong, Bang? Mendingan sama guru aja, Dek. Karena kalau kurang jelas, diulang sampai puas. Ah, si abang bisa aja. Dek, kamu kok di penjara? Aku ambil tali. Loh, ambil tali kok bisa di penjara? Abis kambingnya ikut, Bang. Ini parah ini. Mbak, apa bener tau gondmu renek rambutnya? Masuk gundul. Iya tau ki, titik kau ni yuk menengai. Bener pura mbak? Iya tau malah harap nangis sih. No. Seumur hidupku, aku gak bakalan mau menikah sama orang sekampung. Sombong, jangan belagu, Bang. Aku gak sombong. Terus apa? Kebanyakan gak sanggup. Ini parahnya. Bang. Iya, ada apa? Saya sudah pacaran sama dia 2 tahun, Bang. Tapi endingnya nggak jadi. Kok bisa nggak jadi? Mungkin nggak jodoh, Bang. Padahal saya sudah pendekatan selama 2 tahun. Saya juga sudah kenal sama orang tuanya. Orang tuanya juga sudah setuju. Orang tuaku juga sudah setuju. Begitu juga dengan saudara-saudaraku. Semuanya sudah setuju, Bang. Terus, siapa yang gak setuju? Suamiku. Ini parah ini. Dasar gak tahu diri, udah di PHK, cari kerjaan kek, apa kek, mimpi diurusin. Mana kopinya, airnya sudah matang. Minum aja tuh air akuarium. Masih belanja enggak, apa enggak, minta dibikinin kopi. Dasar perempuan, senengnya kalau dengar duit aja. Dek, sudah berapa lama ya kita pacaran? Sudah hampir 4 bulan, Bang. Sudah lumayan lama ya, Dek. Iya, Bang. Adek boleh tanya, Bang? Boleh dong. Tanya apa? Itu apa sih, Bang? Yang di bawah perut abang? Oh, ini namanya setan, Dek. Kalau itu, apa, Dek? Ini namanya neraka, Bang. Biar setannya mampus, kita masukkan setan ke neraka, yuk, Dek. Ayo, Bang. Jangan sugeng, Mas. Nggih sulit. Hari sugeng kowe nggo wong wadon. Wong wadon. Anger wong lanang lujeng. Lujeng. Alune sine ngajeng. Are wong wadon sugeng susune ageng kaya kowe. Oh, nek sugeng susune ageng. Iya. Ya tunggale wongso Subali. Susu Bali siapa? Wongso Subali. Wongso Subali siapa? Wong ora sepiro susune sebal voli. Sapa kowe? Ya kae Mbak Bun. Iya. Angger bapak itu udah suropongan. Suropongan gue apa? Susu loro sebopongan. Walah. Anggernya udah suruh bubek. Apa kon? Susu loro mambu apok. Terus cilik ya kayak gue mentil. Lo arep aja bang suruh ratu mas. Suruh ratu siapa? Susu loro bisa orang metu. Orang metu apa nih? Lambu lo. Nyongar pengomongnya ya isi. Dek, apa yang kamu inginkan dari abang? Ayo, Dima. Adek cuma ingin kepastian.
Cuma itu doang, Dek. Iya, pasti uangnya banyak, pasti ada rumahnya, dan pasti adek betah. Seribu janji belum tentu jadi bukti. Seribu mimpi belum tentu jadi nyata. Tapi 1.000 rupiah sudah pasti dapat bakwan. Anak apa jane? Miki bocah. Bocah ngapa? Ngintip katokmu. Apa? Ngintip katokmu. Mama, tu Juni nyumi kurang katok. Buset, korang katokan. Iya. Urusan ini. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau kok ngene. Corone awakmu iku lek cara nggonku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke, no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gek? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya iki. Ayo. Kon. Ayo iso ora kowe? Kon. Perasaan uang boros banget. Baru aja gajian. Udah mau habis lagi. Oh. Kamu mau uangnya awet? Diformalin aja. Dan tebak ya. Tebak apa? Kemana-mana selalu berlima, tapi yang masuk cuma satu. Apa tuh? Berlima masuk satu. Gak tahu apa jawabannya. Jari-jari taman. Mas, mas. Apa? Rene yo. Ana apa? Tak kandani. Kandani apa? Rene, Rene. Lah ana apa, Rene? Kupingmu nyerak. Wegah lah. Rene nyerak, ndang to. Bisi apa? Tak bisi. Rungokno lo ya. Iya, tak rungokne. Rungokno sing tenan. Iso tak rungokke, Pak. Cuma lambe lunggu. Ketularan koplak aku malah. Rene tenanan iki. Iso apa, Pak? Wis siap urung? Wis siap ket mesore aku. Kowe iki jane waras po edan nok ganggu jue. Bisi irene. Kapan nek mau gajian? Gajian opong kerja ya ora gajian. Aku lu pengen shopping. Ah shopping nang nguritan lho nang sawah-sawah malah ngirit tong ora. Di mata suamiku, aku seperti mak lampir yang suka marah dan kesurupan dengan tiba-tiba. Oh. Tapi di mata suami orang, aku itu seperti bidadari yang turun dari kayangan. Mbak Mia. Apa? Ojo galak-galak tuh dadi wong. Lah, cuk tok ae. Ora mbok kei popong mbok cuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani. Lah nyapa ora wani? Wong sik padang e lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno amper, ngamper ndas. Sik, ngendi?
Piye to jane iki? Jajane. Jajane tuh turuk bintul ya? Iya. Mbok pangan opo enek? Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan kuwi memakili ya. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge tuh kok bintul ora kok ning kono kuwi nek turu nyemul ora enak. Yo yo. Bakule bakul jajan ora bakul turu le. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.